Makin jauh makin sangar. Oke, jangan lupa subscribe dan like Sandi channel audio dan tonton video-video selanjutnya. Oke, siap bos. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber Sandi channel audio dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di Desa Maron Kulon, Kecamatan Maron, teman-teman. Masih di Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan mereview sebuah sound system miniatur miliknya bocah masih, teman-teman ya. Ini ownernya masih bocah. Masih bersama Res Official dan Putra Bungsu, teman-teman. Oke, kita langsung review soundnya. Ini mungkin masih baru, teman-teman. Pakai box Trisula, ada dua box single. Untuk speakernya di sini pakai Prodigy. Yang sini Prodigy, teman-teman ya. 15.900. Ini. Dan untuk sebelahnya di sini pakai Premier. Premier Pro 15.900 juga, teman-teman. Untuk boxnya masih mentahan. Belum di tekstur ya. Untuk middle-nya di sini cuma pakai satu box single Twitter. Untuk speakernya pakai BNC 10 in kayaknya, teman-teman. Untuk Twitter Wisdom katanya. Kalau middle-nya sudah di tekstur ya, middle-an kayak sound besar middle-nya. Terus untuk powernya, nah powernya di sini ada 3, teman-teman, karena main 3-way. Yang paling atas ini untuk power middle-an. Untuk power Twitter pakai 5 ampere besar, final 3 set Toshiba, dan drivernya apa, ada lupa tadi, teman-teman. Kita lagi kita tanya ya. Untuk yang bawah 10 ampere besar untuk ngangkat middle-nya ya, middle-nya. Untuk final 3 set juga. Dan untuk yang paling bawah ini kelas D, teman-teman. Ini powernya ya. Sangar. Ini cuma dipakai satu channel, yang ini. Terus yang ini nggak dipakai, teman-teman. Ini buat ngangkat sub. Main 4 ohm. Seperti ini untuk kabelannya di belakang, teman-teman. Oke, kita langsung ke operator ya. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Dengan adik siapa ini? Dani. Adik Dani. Sudah lama punya sound ini, Dek? Lama. Sudah lama ya. Untuk di sini pakai DLMS, teman-teman, mewah ya. Mereknya apa ini, Dek? RDW untuk mereknya, teman-teman. Terus untuk ini mixer ya, Dek ya? Iya. Mixer 4 channel rakitan sendiri, teman-teman. Ini kira-kira sudah habis berapa ini, Dek? Perkiraan habis 10 lah. 10 jutaan dah. 10 jutaan ya. 10 jutaan kurang lebihnya. Untuk namanya? DN Audio. DN Audio. Oh iya, tadi ada yang lupa itu, Dek. Untuk power yang atas sama yang tengah itu pakai driver apa dah? Driver apa? Pakai driver grand ya, Dek ya? Iya. Driver grand, teman-teman. Oke. Ini untuk DLMS-nya berapa in ini, Dek? Yang belakang 4 in ya, Dek ya? Iya. 4 in 8 out, teman-teman. Ini. Dan untuk kelistrikan 900. Kuat ngangkat power sebanyak itu, Dek? Kuat. Kuat ya. Kuat ya, teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya seperti biasa.
kita coba dengarkan suaranya ya, DN audio miniatur teman-teman dari Probolinggo. Kita dengarkan agak jauh teman-teman. Kurang lebihnya 20 meter ya. Makin jauh makin sangar boknya teman. Boknya suaranya teman-teman. Makin jauh makin sangar. Makin besar teman-teman. Didengerin sendiri ya teman-teman ya. Seperti ini jarak 20 meter teman-teman. Oke. Seperti ini suaranya ya, DN audio miniatur. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.